Para penggawa timnas Vietnam dihujat suporternya jelang laga kontra Indonesia. Hal itu karena para pemain timnas Vietnam memakan mie di satu di antar restoran. Hal itu disinyalir dilakukan di Bandara Vietnam jelang keberangkatan ke Indonesia. Hal ini tentu saja menarik atensi dari para supporter Vietnam untuk turut memberikan tanggapan. Para pemain Vietnam pun kena hujat supporternya imbas aksi makan mie tersebut. Pelatih timnas Vietnam, Philip Trossier juga terkena hujatan dari supporternya. Sebab, Philip Trossier dinilai tak memperhatikan asupan makanan anak asuhnya. Diketahui, pemain timnas Vietnam akan hadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 21 Maret 2024, mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.